International Mathematics and Science Olympiad atau IMSO for Primary School adalah kompetisi internasional di bidang matematika dan sains untuk tingkat sekolah dasar. Yang membanggakan, perhelatan IMSO 2016 yang merupakan IMSO ke-13 kali ini diselenggarakan di Kota Tangerang, tepatnya di Hotel Alium. IMSO 2016 ini resmi dibuka Presiden Joko Widodo Rabu 9 November 2016. Setiap peserta harus mempunyai perspektif yang makin terbuka dan mempunyai pengetahuan yang makin luas. Opening ceremony IMSO 2016 ini berlangsung meriah karena ada penampilan untuk memperkenalkan budaya Indonesia dan khususnya Kota Tangerang. Seperti pameran baju-baju adat yang ada di Indonesia, tari lenggang Cisadane, pukul beduk, dan barongsai. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengatakan, melalui kegiatan IMSO 2016, diharapkan terjadi transfer pengetahuan di antara para peserta. Kami kepada semua delegasi bahwa esensi dari ilmu pengetahuan adalah bagaimana hal tersebut dapat bermanfaat bagi kebaikan. Selain Jokowi, acara ini dihadiri juga Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kapolda Metro Jaya M. Iriawan, Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Laksmana, Kedutaan Negara Peserta Delegasi, dan seluruh jajaran SKPD Provinsi dan Kota Tangerang. Kegiatan IMSO 2016 akan digelar dari tanggal 9 sampai 13 November 2016. Kegiatan ini diikuti oleh 601 delegasi dari 23 negara yang terdiri dari peserta, team leader, deputy leader, dan observer. Negara yang mengikuti IMSO ke-13 ini adalah Thailand, Belanda, China, Nepal, Kazakhstan, Hong Kong, Brunei, Laos, Taiwan, Korea, Filipina, Nigeria, Iran, Bulgaria, Tajikistan, Mongolia, Sri Lanka, Malaysia, Vietnam, India, Afrika Selatan, dan Indonesia. Wali Kota Tangerang Arief Erwismansyah berharap pelaksanaan IMSO 2016 bisa berjalan dengan lancar. Jadi, alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh Bapak Presiden kegiatan IMSO, International Mathematics Science Olympiade, yang diikuti oleh 22 negara. Mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan lancar hingga hari Sabtu nanti, dan mohon doa dan dukungan masyarakat Kota Tangerang. Secara resmi dibuka.